Ada pergerakan lagi nggak, Mas? Lepas ya. Kita coba lagi rezekinya. Sambut rezeki. Kita umpan pakai kodok-kodokan. Casting boy. Nih kali ini nggak sama Bang Bewok ya. Bang Bewok lagi kondangan. Ini sekarang ditemani oleh Mas Gondrong, asli dari Tulungagung. Tulungagung punya. Wah, ada belut mati nih. Duh, sayang banget nih belut. Nggak tahu nih belut mati kena apa. Suasana sore hari. Strike, Mas. Gila. Joran melengkung. Mantep. Wah. Strike dia. Strike. Mantep. Ini namanya ikan apa ya? Ikan bulan-bulan apa? Bulan-bulan. Ikan tarpon. Mantep nih. Dapat lauk. Tarikannya gimana, Mas? Menggiurkan pokoknya. Saya beli boleh enggak tarikannya, Mas? Wah, janganlah. Ini strike pertama, Bos. Oke. Okay. Mantap sekali, teman-teman. Lihat nih. Ini sekitar bobot berapa, Mas? Ini hampir 2 kilo lah. 2 kilo. Gabus monster. Mancing kali ini ditemani sama Mas Hendri. Mantap ini udah. Dapat dua. Satunya ikan starpon, satunya ikan gabus monster. Mantap, mantap bos. Mantap. Tuh, ukurannya hampir lebih gede dari tangan. Tuh, mantap. Super sekali. Ini dokumentasinya kan ya? Sampai begini. Tuh. Totalitas tanpa batas. Aduh. Mantap. Mantap sekali. Gimana, Bos? Wah. Gila ini. Snakehead monster. Babon, Bos. Sama tangan saya masih gedean ikan ya. Gila, gila. Super sekali. Ini strike pertama ini dari Mas Hendri. Super. Ini strike kedua punya Mas Gondrong. Kalau saya cuman dokumentasi, enggak mati. Enggak dapat apa-apa. Mantap, mantap. Jadi ceritanya tadi pas strike ikan gabus monster ini enggak kerekam ya, teman-teman. Enggak kedokumentasi nih. Karena kita jaraknya jauh nih, karena ini kan rawa-rawa nih, sampai begini nih kita masuk ke rawa-rawa. Totalitas pokoknya. Jadi jaraknya jauh, nggak bisa video waktu ini Mas Hendri Purnomo nyentak ini nih. Ini katanya tuh sampai patah tuh jorangnya. Bobot 2 kilo nih. Mantap loh. Sekarang ganti jorang dia. Mantap sekali. Monster. Tuh. Masih hidup ya, teman-teman. Masih mancing lagi Mas Gondrong sama Mas Henti. Kita lihat nanti apakah dapat strike lagi. Ini kita naik ke pinggirin ya. Tadi kan di sana rawa-rawa sana. Terus kita sekarang naik karena hari sudah sore. Di lokasi di bawah jembatan jalan tol. Jadi kita cari pergerakan lagi. Jadi pokoknya tarikannya katanya mantap.
sadis. Tarikannya sadis ya Mas Hendri ya. Mantap. Mantap. Hari sudah sore. Apakah ikan masih ada yang makan? Apakah ada pergerakan? Jurang saya udah sampai patah, bos. Itu jurangnya sampai patah. Mantap, sadis. Ada pergerakan. Hampir. Nyaris. Udah pindah lokasi di totalitas tuh kakinya tuh sampai duh kakinya belepotan, suasana yang sangat asri sejuk. Oh? Huh? Kodoknya nganu, kodoknya menarik. Wih. Mantep. Samber terus punya Mas Hendri. Lu punya sebelah kanan tuh apa? Jong. Gak tertarik kodoknya jelek. Kodoknya buntung Mas itu. Ganti yang lengkap. Duh, jong ya, nyangkut cuket, cuket teki, didi kempot. Ini munggah apa ya? Iya ya Hari sudah larut, udah gak ada pergerakan lagi, iwae wes warek. Iwae, nanti mas, mangkat ngaji. Mangkat ngaji wae. Iwae mangkat ngaji, bro. TPA. Yasinan yo, oh ya iya yasinan. Nek sing yasinan, nek sing mangkat ngaji, TPA. Wih, enak pergerakan, mas. Kukut. Oke, sampai ketemu lagi di spot selanjutnya. Sampai jumpa lagi besok dengan Mas Hendri. Tuh sampai patah nih. Ngangkat monster. Ngangkat monster Mas ya. Ampun dah. Bos. Sampai ketemu lagi. Sampai bos, kita lanjutkan. Jangan lupa apa, Mas? Jangan lupa like, subscribe. Oke. Okay.